Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensaizop lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang tentunya akan selalu memberikan informasi seputar Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob tentunya. Nah guys, kabar terbaru kali ini yang mana datangnya dari Haiko ya. Yang tentunya di sini Haiko tengah mendapatkan peran baru dan sinetron terbaru ini guys, yang digadang-gadang akan segera tayang pada waktu dekat ini. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya si cantik Haiko kini tengah mendapatkan sangat banyak proyek dan dibanjiri oleh proyek. Yang mana pertama-tama kini Haiko yang tentunya menjadi peran pembantu dalam sinetron Love Story The Series yang memerankan sosok Bunga. Bermain bersama Yasmine Farzior, Zino Abraham, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini Haiko tentunya akan menjadi pemeran utama dalam salah satu sinetron yang tentunya pernah tayang pada zaman dulu atau tahun 90-an ya guys. Digadang-gadang sinetron Carmilla yang akan dibintangi oleh Haiko. Akan tetapi Rangga Ajob tidak ikut peran dalam sinetron terbaru kali ini, dan ini membuat para fans kecewa sekali. Dikarenakan manajemen atau Cinemart tidak mempercayai Rangga Ajob dalam sinetron kali ini. Dan Rangga Ajob kini masih disibukkan ya dengan syutingnya di Pulau Alor. Dikarenakan web seriesnya kali ini ya berkaitan dengan pulau atau benua-benua yang ada di Pulau NTT. Dan di sini kita pastinya akan dikejutkan ya dengan penampilan Haiko yang tentunya akan berperan sebagai Carmilla dan akan menjadi lawan main berbagai aktor atau artis pendatang baru. Di sini banyak yang tentunya tidak mendukung akan sinetron ini dikarenakan Haiko akan berperan sebagai sosok gadis dan ditemani oleh aktor-aktor tampan. Termasuk di sini terlihat dari pendatang baru ya guys. Akan tetapi kita doakan saja semoga proyek kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Bisa kita lihat di sini para pemain web series ya, yang mana di sini Rangga Ajob tentunya menjadi salah satu bintang dalam web seriesnya kali ini. Di sini keikutsertaan para pendatang baru yang menjadi sorotan ya. Terlihat di sini bahwa Aurelia yang akan menjadi lawan main Rangga Ajob dalam sinetron web seriesnya. Kita juga bisa lihat di sini bahwasanya Haiko akan menjadi salah satu idola para penggemar sinetron Carmilla yang tentunya dahulu pernah ditayangkan. Akan tetapi di sini ditayangkan dengan versi modernnya ya guys. Nah, kita sudah tahu semua bahwasanya Haiko ini memerankan sinetron sangat totalitas sekali. Seperti yang kita ketahui pada sinetron Samudra Cinta, yang mana Haiko berperan sebagai Cinta dan Samudra, tentunya yang diperankan oleh Rangga Ajob ya. Di sini Haiko memerankan sosok Cinta dengan penuh menjiwai karakter. Dan akan tetapi di sini sinetron Samudra Cinta harus bungkus lebih awal dikarenakan banyak sinetron baru yang dikeluarkan oleh Cinemart. Akan tetapi kekecewaan para fans Haizopers masih melekat dikarenakan Bang Agung yang selaku menaungi Cinemart kini ingkar janji kepada kita semua dikarenakan ia menjanjikan
Jika sinetron Samudra Cinta sudah tamat, ia akan memberikan sinetron atau proyek terbaru untuk Haiko dan Rangga Ajob ke depannya. Perkataan Bang Agung ini tentunya mengingatkan kita, dikarenakan untuk saat ini Haiko dan Rangga Ajob masih belum mendapatkan proyek atau satu paket. Nah guys, digadang-gadang sinetron Carmilla ini juga katanya sangat singkat sekali ya episodenya. Nah, Mimin juga kurang tahu dikarenakan sinetron ini sudah lama tidak ditayangkan di televisi Indonesia. Dikarenakan ini sinetron yang sudah jadul sekali ya. Akan tetapi kali ini akan diringkas lebih modernnya. Tentunya kita semakin penasaran nih dengan sinetron yang akan dibintangi oleh Haiko. Maka dari itu jangan lupa terus saksikan channel ini dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru setiap harinya dari channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.